Peserta didik niatnya harus yang pertama ilmu saja, menuntut ilmu. Jangan ada target di luar itu, apalagi yang duniawi, apalagi yang melecehkan atau menyepelekan ilmunya. Alah pak, paham gak masalah, yang penting saya dikasih A aja sudah syukur pak. Nah, itu ilmunya buat sepelekan. Jadi niatlah targetmu hanya ilmu. Bukan yang lain-lain. Saya ingin ijazah pak, saya ingin IP tinggi pak, saya ingin ndak. Itu pasti kamu dapat kalau fokusmu sejak awal hanya ilmunya. Jadi peserta didik syaratnya ini.